Baik teman-teman, ini adalah OpenSUSE Tumbleweed yang baru saja saya upgrade versinya, sistem operasi sistemnya ya, tapi mengalami apa ya, stuck. Untuk startupnya hanya berhenti di posisi ini. Ini hanya muter terus. Ini biasanya ada kelainan ya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Jika posisi seperti ini, kita pencet arah panah pada keyboard. Benar ya, arah panah pada keyboard, maka akan tampil CMD nya seperti ini. Biasanya seperti ini, dia memuat disk namun tidak ada yang termuat. Kita foto dulu yang ini, nomor UUID nya di foto. Kemudian kita cari penyebabnya. Di skip dulu, ini di restart dulu ya, pakai kontrol ALT del. Kontrol ALT del. Kita restart, kita masuk ke recovery, diturunkan, masuk ke advanced option, tambah with enter, kemudian pilih recovery. Setelah kita masuk recovery, masuk ke akun root, akun sistem, isi password sesuai sistemnya masing-masing ya, kemudian masuk menggunakan Dolphin. Cari folder bernama pod group 2 group cfg, di sini kita cari file apa namanya, UUID tadi ya. Sama toh, sama seperti yang tadi yang saat bot. Nah, ini kita ganti nanti, kita cari yang sesuai. Ini biasanya ada di fs tab.
dia ini adalah swap, partisi swap. Ini resume, ada tulisan resume di sini ketika kita menghibernasi kemudian dinyalakan kembali, dia akan meresume mengambil dari swap ya. Ini adalah partisi swap. Sekarang kita cari di root etc fs tab swap. Di sini OOID-nya adalah ini. Kita salin, kemudian masuk lagi ke grup CFG. Kita ganti yang ini dulu ya. Ini di copy dulu, diketik di sini. Untuk kita ganti menjadi ini ya, ID-nya menjadi ini. Ke grup CFG. Dari nomor ini kita ganti menjadi ini dari fs tab. Jadi si resume ini nanti dia akan menemukan partisi swap yang sebenarnya. Sekarang kita replace. Sudah ke replace semua ya. Sudah tergantikan menjadi DC64 ini. Sekarang kita simpan filenya. Kemudian kita tutup, dan nyalakan ulang komputernya. Coba sekarang kita lihat hasilnya, ada perubahan atau tidak. Startup. Langsung ke defaultnya, nunggu. Ya, berhasil ya, dia langsung masuk. Tinggal kita login saja, begitu. Oke, kita berhasil masuk di sistemnya Tumbleweed dengan normal, dengan mengubah tadi ya.
Demikian video dari saya. Jika bermanfaat, silakan di like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.